Okay guys, welcome back again. Karena kita masih di Seal Online First. Nah, ini kalian bisa lihat gua menggunakan Job Warrior level 179. Nah, mau ngapain ini kita? Kita mau mencoba menggunakan Job Warrior dengan status look dan gua main combo. Jadi gua enggak akan nge-skill damage hit kayak gitu, pakai skill gua enggak akan. Jadi kita coba nih. Jadi enak atau enggaknya tergantung dari kalian yang menilai. Jadi kita try aja langsung. Ini status gue masih gini ya statusnya. Jadi kita ubah dulu statusnya. Dan kebetulan tadi gue udah jalanin quest reset status movies, reset ability. Jadi kita lepas dulu. Nah, kalau kalian mau main gameplay look di Job Warrior nih ya, yang harus dilihat look itu seminimal mungkin kalian gak kena damage yang berlebih dari monster. Jadi di Seal Online itu look itu sama dengan hindaran. Gini. Setu. Jadi kita kasih dulu nih, gua kasih ability. Harusnya ability status ya. Harusnya. Semoga status betul. Ternyata betul. Nah, kalau kalian udah statusnya di reset dan menuju main loop. Jadi kita pencet dulu. Nah, sekarang kan gua mau ngisinya itu STR sama loop doang. Ya vitality tipis-tipis mungkin gua isinya. Jadi gue nggak ngambil agility karena di silvers itu kalian bisa dapat buff kota. Nah untuk HTBS kan gue .g semua, jadi tanpa syarat. Jadi kalian pakai dulu supaya enak kelihatannya. Ini nggak ada syaratnya semua, jadi bisa dipakai status belum kita isi. Nah karena look itu main hindaran, bisa dibilang berarti kalian ngejar supaya kalian nggak boncos, nggak boros max red potionnya. Oke, nggak boros tuh itunya. Nah setelah itu baru mikirin damage. Artinya kita naikin look secara perlahan. Oke, ini kita naikin look secara perlahan dulu. Evas atau evasion ya ini. Hindaran di 347. Kita isi langsung di 195. Oke, cetot tuh. Hindaran jadi 537. Nah karena di seal ini ada buff kota, cara gampangnya kita ke lima dulu untuk ngambil buff untuk keperluan PVE. Jadi kita grinding lawan monster, bukan lawan orang ya, bukan lawan player. Oke, kita ambil buff dulu, nanti baru kelihatan. Oh, kalau udah cukup nih looknya, kayaknya gua naikin vitality. Vitality udah cukup. Oke, gua akan naikin damage. Jadi sebisa mungkin damage-nya belakangan dipikirinnya. Pikirinnya itu hindarannya aja dulu. Gak bisa balance kayak begitu. Lu harus ambil salah satu, yang mana? Gitu. Jadi kita langsung pencet aja buff. Jadi gua liatin ya. Hindaran gue di 537. Gue pencet buff. Cetot. Evasionnya plus 69, yang artinya sama dengan 600 plus untuk hindaran. Step kedua, setelah kita udah naikin, tunggu mana nih, status. Ini kan, gue pakai ini. Nah, sebab ngetesnya yang paling gampang aja itu ke Poibus aja dulu langsung ya. Kita ke Poibus, ke service. Udah banyak cuan gue dari seal gue yang gue cemplungin. Asik, mantap suhu, mantap lah. Tetaplah bangkit, tetaplah menjadi petani. Asik, sebelum tidak bisa jadi petani gitu kan, pengalaman itu, pengalaman dan penghasilan gitu, gampang. Ini kita tes dulu dengan status begini, skill nggak ada semuanya gue. Jadi pure stat, kita hitung hindarannya dulu. Jadi jangan langsung ide jebret diisi IUEO. Lebih baik dites dulu. Tapi kalau udah ngerti, it's okay, no problem. Jadi ini kembali lagi untuk teman-teman yang penasaran dengan Job Warrior dengan status yang ide kayak gua gitu. Nah, kita cari nih mana nih monsternya. Woi, mana woi? Nah, ada di depan nih. Ces, kayu juga ya dia. Gua ganti nih. Nah. Miss gak kira-kira nih dia ke guanya. Miss satu. Miss 2 kali. Miss 3. Miss 4. Miss, enggak miss. 5. 6 miss. 7 masuk. 8 masuk 3 kali, 9. 10 berarti masuk 4 kali, kurang lebih sekitaran segitu. Nah, baru kita ngelihat damage. Kan ini kan kurang nih damage kita. Nah, kalau dari gua karena ini kan jobnya warrior, memang agak rumit juga. Maka caranya adalah kalian naikin lagi hindarannya, cobain jadi looknya tambah cepet. Oke, set. Nah, lihat lagi
Masuk gak damage dia ke guanya? Tunggu, wah, pecah lagi kombonya. Set. Eh. Oke, udah aman. Nah. Oke. Gua anggap hindarannya udah aman ya, nggak terlalu kenceng-kenceng amat. Oke, ini udah kelihatan enak kan nih. Berarti kan kita butuh damage STR. Coba kita isi di 95. Nah, tapi kan gua udah nyediain weapon kayu. Nah, weapon kayu itu untuk grinding atau hunting di mana, Bang? Itu kita grinding di map yang namanya Esdelron Lake. Jadi kita menuju Esdelron Lake aja langsung. Ini testing doang ya. Jadi testing doang. Tapi kembali lagi, kalau misalkan enak atau enggaknya tergantung dari penilaian teman-teman yang lain, bukan dari gua. Supaya enggak mati. Kalau ini masih enggak kuat, harus bentar. Naikin fit sedikit. Oke. Kita combo aja nih. PD aja, coy. PD aja nih. Wah, masih miss. Eh, salah senjata gua. Senjatanya belum gua pakai. Tunggu. Nah, ini udah pakai gua senjatanya. Eh. Set. Tunggu. Putus mulu gua. Sekali kayak gini berapa ya turunnya tuh? Oke. Sudah kita tes ya. Itu kan kita nggak tahu ya, enak atau enggaknya gimana, kita nggak tahu. Nah, tapi kita pindahin ini dulu untuk nambahin supaya nggak tipis-tipis amat darahnya. Jadi kita bisa klik ini tuh supaya penuh lagi. Jadi skill apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama ada ini, bisa dipakai gak ya? Untuk mob, soalnya kita nge-mob. Ini taruh sini aja gini. Tuh. Sama ini kali ya. Kan soalnya mob kita. Coba aja nih. Gua nggak tahu enak atau enggaknya. Eh, oh ini pego nih. Nah, ini masuk. Oke, kayak begini susunan dari gua tuh. Status masih sisa begini. Artinya kita bisa isi stamina dikit aja supaya nggak mati. 20 aja kali. Oke, 7000 kan darah lumayan. Tunggu. Nah, kemudian bisa didorong dengan jamu-jamuan yang kita bisa beli dari webshop. Di website menggunakan AFK point. Tapi ini kembali lagi ya, ini cuman apa sebutannya? Ngide, ngetes enak atau enggaknya. Jadi ngide ini sama dengannya tuh. Aduh, website-nya enggak bisa kebuka, Pak. Kenapa ini webnya enggak bisa kebuka? Kita pencet aja dah ini. Nah, ini kita taruh sini. Sip. Oke. Dua kak coy. Gokil. Nah ini nih. Gak bisa kebuka, coy. Tunggu dulu ya, kita seal first website nih. Kok gak bisa dibuka nih? Gua butuh evasion seal first. Gua butuh evasion.
Tuh katanya just a moment, disuruh nunggu kita, Pak. Mana nih function ini? Kalau kalau gua nggak bisa buka website, gua belinya mau nggak mau nih pakai yang quality yang sedikit mahal supaya lebih maksimal lagi kendaraannya. Kok ini kan masih berasa. Atau bisa aja mode perusahaan, mode perusahaan itu sambil di spam sama cleric spam heal. Nih maksudnya gua tuh maunya kayak gini nih. Nah, jadi kan kita pencet satu, cetot tuh. Ini bisa area tuh. Wuts, mati gua, mati. Mundur tuh. Ya walaupun banyak miss-missnya tapi gimana ya? Kalau enggak ada quality, kayak kurang aja. Oke, tunggu, tunggu dulu, woi, tunggu dulu. Oh, sekali combo 21 baru mati momonnya. Coba nih ya, 1. Sekali combo 21. Kalau sekali combo 21 mati momonnya lumayan juga. Damage-nya. Ya warrior, Pak, masalahnya. Kena nih. Oke. Coba kita naikin ini, STR kita naikin 50. Jadi gimana nih? Eits. Nah, oke. Setelah 1 jam kita testing farming atau grinding di Pedron, Estelron Lake, dapat 30 piece Devil Nile. Sisanya sampahan dan kalian bisa nilai sendiri. Tapi di luar itu, gimana statusnya tuh? Warrior main loot dari level 179 yang pasti tadi gua isi looknya di 300 itu.
oke atau enggaknya tergantung penilaian teman-teman yang lain. Jadi thank you yang sudah menyimak konten ini. See you again in the next content.